Ada yang tahu berapa lama Budi belajar? Berapa lama mobil ini berjalan dari kota A ke kota B? Hai anak-anak. Berjumpa kembali dalam program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sedang memakai pakaian dari Maluku. Ciri khasnya ini, biasanya warnanya merah terang. Jelas ya? Nah, anak-anak, Bapak akan mengajarkan tentang satuan waktu. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Bapak mau tanya, coba berapa lama waktu Budi untuk belajar? Bapak punya pertanyaan lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah mobil berpindah dari kota A ke kota B? Anak-anak, Bapak akan menerangkan itu dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang satuan waktu. Perhatikan penjelasan berikut ini. Perhatikan jam tersebut. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Jarum warna merah, gerak paling cepat, menunjukkan detik. Ada berapa bilangan pada jam tersebut? Betul, 12. Dari bilangan 1 ke bilangan lainnya, ada berapa garis kecil? Betul, 5. Setiap 1 jam, jarum menit bergerak sebanyak berapa bilangan? Betul, 12. Jadi, 1 jam sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60 menit. Setiap 1 menit, jarum detik bergerak sebanyak berapa bilangan? Betul, 12. Jadi, 1 menit sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60 detik. Siapa yang tahu 1 jam berapa detik? Betul, 1 jam sama dengan 60 kali 60 sama dengan 3600 detik. Satu hari jarum pendek mengelilingi lingkaran sebanyak 2 kali. Jadi 1 hari sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24 jam. Nah anak-anak, jadi kesimpulannya adalah 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 jam sama dengan 3600 detik. Anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang satuan waktu. Perhatikan soal berikut ini. Bobby belajar mulai pukul 18.30 sampai pukul 20.15. Jika Bobby beristirahat selama 15 menit, maka berapa lama Bobby belajar? Solusi. Informasi. Mulai belajar pukul 18.30. Selesai belajar pukul 20.15. Istirahat 15 menit. Langkah-langkah. Lama belajar. Jam 20.15 dikurangi jam 18.30. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka jam 20.15 bisa kita tulis menjadi 19.75. Jam 18.30 tetap kita tulis 18.30. Sehingga 19.75 dikurangi 18.30 sama dengan 1.45 atau 1 jam 45 menit. Karena istirahat 15 menit berarti 1 jam 45 menit dikurangi 15 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Jadi
Lama Bobby belajar adalah 1 jam 30 menit. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Penjelasan awal Bapak pun yang tadi pasti kalian paham ya. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.